Halo, selamat siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ngapain nih di sini? Lagi ngapain? Ya, lagi nungguin burung tuh, burungnya tidur. Oh. Lagi jemur. Lagi jemur burung? Iya. Ais, mantap cuacanya. Cuacanya lagi ya? Enak. Sejuk-sejuk panas gitu. Ini paman mau nanyain kalau boleh tahu profesi paman itu sehari-hari apa sih? Kalau saya jemur, paling main mainan burung, megangin burung, mandiin burung, nggak ada kerjaan lah pokoknya. Burung dan burung, penganggur berat. Iya. Makanya ini jemur di sini juga nggak ada kerjaan, ini bingung. Jadi intinya mah apa dari itu jemur burung, apa urus burung ya, ya rawat burung, ya rawat burung, jemur burung paling. Kalau terjun ke dunia perburungan sejak kapan, Oman? Kalau nggak salah, tahun 2011-2012-an lah. Oh, kalau nggak salah. Berarti berapa tahun ya? 9 atau 10 tahun? Ya, kurang lebih segituan lah. Kurang lebih segituan. Banyak yang tanya sama saya, gimana sih rahasia buat mopet, rahasia buat mopet konslet itu, Paman? Sebenarnya sih kalau untuk rahasia konslet itu, intinya kita bersabar karena semua itu rezeki ya. Nggak bisa dibikin, nggak bisa di gimana ya. Cuman kita hanya berusaha. Intinya sabar, berusaha, teliti, telaten, dan yakin gitu. Oke. Ikhlas dan perkuat doa mungkin ya? Ya, itu ya, yang itu paling utama. Doanya yang kuat. Oke. Kalau pingin sesuatu ya kita harus berdoa kan. Gini kan, kita ngobrol konkret ya, pasti nggak semua apa burung potret itu nggak langsung jadi ya, Paman? Tidak, wah lama banget lama prosesnya banget ya. Iya, boleh kasih bocoran nggak, Paman, itu cara membeli bahan cabai konkret itu seperti apa biasanya ya? Kalau yang biasa suka melihat, menyaksikan kejadian, bukannya bikin ya, bukannya cara mencari gitu, tapi kalau dari lihat kejadian-kejadian yang terjadi konsep itu, kebanyakan burungnya burung yang cuek, burung yang kayak culun gitu. Oh, culun. Ah, culun-culun gitu, nggak kelihatan tarung gitu, nggak fighter lah. Kalau yang fighter kan lihat-lihat burung yang lain tuh, itu sayapnya kayak ini nyilang gitu, lalu bunyi krak gitu kan. Kalau ini kan cuek aja. Yang intinya nggak fighter lah pokoknya, begitu. Biasanya, tapi itu juga nggak semua ya. Gini, Paman, awalnya apakah harus dipasangin dulu atau gimana tuh? Nah, kalau untuk ini, untuk jantan, biasanya kita ada istilah jebolkan birahi ya. Iya. Jadi kalau ada, kita punya jantan nih, jantannya macet nih, tetapi kategorinya udah kelihatan bagaimana gitu kan. Ya. Biasa-biasa yang seperti jadi satu ucap satu itu konslet gitu ya, biasanya yang seperti itu kita diusahakan diambil itu burung, disetting. Caranya kalau untuk jantan itu digacorkan dulu, setelah gacor jebolkan birahi, nanti banyak trik-trik dan langkah-langkah untuk menuju gitu, tapi itu juga tergantung rezekinya juga ya. Ada yang terjadi tiba-tiba jadi konslet. Ada yang tiba-tiba kita main pasangin sana-sini, konslet. Ada yang tiba-tiba kalau burung yang jantan suka jalan di lapang, main di lapang, ada yang konslet di lapang juga, lama-lama begitu. Jadi intinya kalau misalkan jantan ya harus gacor dulu ya? Harus gacor dulu, jebolkan birahi. Terus gini, Paman, kalau misalkan milih apa bahan ya, harus ya pasangin itu. Minimal kalau misalkan mau dipisah itu minimal berapa hari sekali tuh? Pasangan ya? Iya, kalau misalkan ada yang pasangan. Dipisahnya maksudnya gimana? Dipisahnya kan biar apa gitu, pisah sama pasangan ya. Sama gitu. Pasangan, biar bunyi gitu ya. Nah itu tergantung. Jadi biasanya kalau LB pasangan itu biasanya tergantung si pasangannya, si untulnya. Jadi nanti kita lihat. Kalau kita sudah menguntul seminggu atau dua minggu gitu ya, kita cobain dicabut.
dia bunyi enggak setelah dicabut dan berapa menit dia bunyinya begitu. Nanti kalau dia setelah dicabut enggak bunyi berarti untulannya enggak benar, enggak pas gitu kan. Nah, kita cari lagi ganti-ganti sampai kita mendapatkan burung itu ketika pisah itu bunyi begitu ya. Digonta-ganti aja begitu biasanya. Cari pasangan yang cocok pokoknya. Yang cocok, yang bunyi lah pokoknya setiap kalau LB untul itu ketika dipasang, ketika cabut untulannya itu bunyi dia begitu. Gini paman, untuk pribadi paman nih, kalau misalkan memilih jenis LB konflet jantan atau betina, betina. Kalau saya suka sih suka betina, suka main cewek gitu loh. Oh gitu. Wow. Ada kelebihan mungkin? Ada kelebihan, kelebihannya satu durasi, dua lagu, kemudian kalau dia konsletnya betina itu rata-rata awet. Awet ya? Lama banget gitu. Cuman masalahnya di betina itu sulit. Jadi ketika kita jalan satu bulan, dua bulan, nanti ada masanya birahi. Dia itu kelihatan kalau birahinya dia kadang nggak mau bunyi, kadang wah ngaco gitu. Nah itu ada trik-trik. Di situ kadang bisa dijodohin, kadang bisa diistirahatkan, kadang bisa digacorkan dulu, kadang bisa di wah macam-macam lah pokoknya kalau untuk betina. Nah, setelah masa-masa penurunan birahinya itu baru dia pejajakan naik lagi. Lalu kita jalanin lagi terus lama gitu kalau untuk betina. Ya kalau jantannya udah konslet itu biasanya kalau sering ngawin itu bagus biasanya. Kalau kurang ngawin itu kadang biasanya kurang bagus begitu kalau untuk jantan. Kalau misalkan apa? Jadi jantan itu harus selalu ngawin ya? Ya biasanya harus seperti itu. Kalau misalkan betina? Nah kalau betina, betina sulit ya. Kita berbicara betina konslet itu kita mainnya sendirikan ya di apa single kalau untuk betina konslet. Betina sudah konslet, kita mainkan di lapangan, biasanya sendirikan, pingin bagus. Nanti suatu saat dia birahi, baru kita main untuk gitu. Terus ini paman, apakah bahan konslet itu bisa diprediksi? Misalkan ini burung, apakah jadi konslet atau gimana tuh maksudnya? Wah enggak, kalau begitu jadi kita enggak bisa ngedoktrin si satu burung itu bakal konslet, begitu. Tapi ciri-cirinya suka ada. Cuman itu juga nggak semua. Jadi kalau kita udah melihat ciri-ciri, beberapa ciri-ciri yang biasanya konslet itu hanya paling 30 atau 40% jadinya. Nggak semuanya jadi yang kita masih tunjuk 50-50 itu. 50-50 bisa lah gitu. Gini paman, apakah nol durasi bisa jadi konslet nggak? Nah kalau nol durasi juga ada. Saya pernah juga dulu ada burung omyokan saya ternak lama banget tahu-tahu dia kayak MP3 begitu. Oke siap paman. Berarti bisa jadilah mungkin ya. Bisa jadi tergantung rigi lah. Oke. Untuk usia nih sebaiknya kita memilih usia yang segimana atau berapa tahun gitu. Nah kalau untuk usia biasanya usianya yang tua-tua biasanya. Ya. Tetapi dulu saya pernah mengalami begini ya. Kita punya paud ya, paud dari 3 bulan yang di trek gini, ya. Di trek gini gitu ya, jalannya cuma di trek begini. Itu yang satunya dia dikelapangkan bagus gitu ya, bagus banget. Sampai dia itu ada yang mau tertarik laku. Kemudian setelah laku, ini umur sampai 7 bulan ya, yang satunya yang trekannya itu. Tahu-tahu dia konslet. Gitu itu 7 bulan. Jadi ricinya di situ. Ricinya di situ. Jadi tidak umur lah tidak terlalu ini cuman kebanyakan umurnya yang udah tua-tua begitu. Ini mana apa banyak yang tanya paman, kalau misalkan jantan single itu perawatan sehari-harinya sebaiknya gimana tuh? Baiknya gimana tuh? Kalau jantan single itu yang kosnya tapi atau bahan. Oh, bahan. Jadi kalau untuk jantan single kita tergantung misinya kita mau diapain, dibikin materi biar dia gacor ya. Kalau bisa ada tujuan buat konslet atau kita mau jalanin di lapang itu beda-beda. Menurut paman nih, burung yang paman punya itu perawatan sehari-harinya di embun atau gimana tuh? Nah, itu tergantung. Jadi kalau kita kan kebetulan kalau lagi banyak males ya mau ngemandiin, mau ngembun, mau apa, udah kita biarin aja.
nanti kelihatan kita udah paham nih salah satu burungnya ya, ketika burungnya itu udah mau on fire, nah kita ambil, kita rawat. Nah kalau kita udah mengambil burung yang mau dirawat, baru di situ ada trik-trik. Kadang jalannya itu bisa diembun, kadang dimandiin, kadang tidak dimandiin, kadang diuntul, kadang enggak, begitu macam-macam gitu. Menurut paman, lebih baik dimandiin atau dimandi sendirin? Nah kebanyakannya mah burung itu dimandiin ya. Itu kalau menurut saya untuk fighter ya. Iya. Tapi kalau lebih bagus itu burungnya mandi sendiri, jadi biar itu enjoy. Happy ya? Gitu. Jadi kita harus paham ketika burung sakit, kan kita nggak paham nih. Tahu-tahu kita mandiin ces. Padahal dia lagi nggak enak badan, malah tambah sakit begitu. Nggak tahu kondisi burung. Ya? Masalah penyemuran berapa lama, paman? Nah kalau untuk jantan saya nggak sebanyak-banyaknya, nggak ada batasan. Sampai neler-neler gitu kalau ya? Untuk jantan. Kalau betina mah itu kita coba dulu nih. Kalau betina terlalu kencang jemur juga kadang gerapakan gitu. Jadi kita lihat 15 menit bagaimana hasilnya, 1 jam bagaimana, 2 jam bagaimana, begitu nanti kita lihat hasilnya. Yang penting betina itu harus kita bisa belen dari birahi. Jadi jangan sampai ke atas birahinya biasanya. Kalau bisa kita selalu di bawah birahi betina itu, ketika kita mau ke lapang kita belenkan. Ini kan terlalu birahi enggak, dia birahinya ada dan ngedropnya juga ada begitu. Jadi ketika pas, kita ke lapangan itu pas, nah gitu. Kalau ngobrolin ekstra puding nih, paman, gimana tuh? Nah, kalau ekstra puding biasanya kita tergantung ya, burung itu ada yang sukanya sama jagung dan bagusnya di lapang sama jagung, sudah itu. Jangan dikasih ribet, pokoknya mah ada yang sukanya kangkung, bagusnya di kangkung ya sudah gitu. Jadi intinya ketika burung dikasih kangkung tapi di lapangnya jelek ya ngapain begitu kan? Kita ganti-ganti aja. Nih tanya tadi lagi, manfaat jagung itu apa sih? Kangkung itu apa sih? Biasanya kalau yang saya lihat ya, ketika kita ngasih jagung itu beberapa butir itu kelihatan banget gitu. Kalau untuk betina kelihatan banget. Nanti si betinanya apa? Naiknya lihat kelihatan gitu, kalau jagung sekian ini sekian ini. Makanya kita mah kalau untuk betina kita ngasih kangkung itu di jatah. Nanti dilihat 1,5 cm hasilnya berapa, 10 cm hasilnya berapa, 20 cm hasilnya berapa, itu si apa naik birahinya sampai mana. Unik juga itu. Unik itu, sulit itu pokoknya. Keren. Apakah itu dikasih setiap hari atau gimana tuh? Enggak, kalau itu jangan, kalau untuk betina. Kalau untuk jantan nggak masa, bebas kalau jantan. Kalau minuman vitamin, paman ini. Nah kalau untuk vitamin saya nggak tahu karena vitamin itu saya nggak paham ya. Bagaimana komposisi vitamin itu, zat-zatnya apa saya nggak paham karena saya takut ketika kita ambil dari orang lain juga bingung ini zatnya apa, ininya apa, gunanya apa, nanti hasilnya gimana. Saya masih nggak berani, belum bisa. Resikonya mungkin saya nggak bisa lah. Mungkin orang lain lebih bisa, saya juga harus belajar dulu sama orang lain untuk vitamin. Ngobrolin pakan ya, paman. Nah, untuk pakan ya. Kalau untuk pakan, itu biasanya relatif juga ya. Ada yang pakannya bisa polosan, ada yang kenceng ya. Kalau jantan mah rata-rata kenceng. Nah, sekarang saya punya pakan darling ya. Itu kalau nggak salah saya selama 2 tahun testimoninya begitu. Si pakan darling itu, tapi 2 tahun saya mencobanya, ini bukan komposisinya diginiin, bukan terus. Nah udah lama-lama kemudian itu si pakan itu ada hasilnya buat PAUD, tapi PAUD sama, kalau PAUD mah biasanya langsung gacor di gantangan ya, tapi kalau jantan rata-rata aku untuk jantan itu, jantan yang nggak bunyi, asalnya bunyi tahu-tahu macet, bunyi nggak bunyi sama sekali, nah aku hajar sama pakan darling, tahu-tahu dia gacor dulu gitu. Kalau PAUD saya udah teruji begitu. Jadi intinya kalau misalkan ngobrolin pakan nih, tadi kan ngobrolin pakan ada yang apa? Polosan. Kalau ngobrolin pakan darling itu apa kategorinya, kencang atau gimana tuh? Kencang banget. Jadi pokoknya untuk PAUD dan jantan. Jantan mah cocok. Kalau betina nanti buat. Kalau betinanya bisa nih diceknya H-1. H-1 bagaimana sedikit itu juga. Atau H-2 segimana ngasihnya sedikit juga, tetap kalau betina harus direndah. Oke, siap, Pak.
Oke, paman, segitu saja sih saya. Next time kalau misalkan ada waktu, saya mau gali lagi ilmu paman lah buat dicoba. Gak ada ilmu sama aja, paman. Biasa-biasa saja. Sebelumnya saya terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga, paman. Atas waktunya dan ya, ilmunya. Sama-sama. Bukan ilmu, itu hanya sharing aja. Siap-siap. Semoga bermanfaat dan selalu buat. Amin. Terima kasih. Amin. Ya, saya Usman. Selamat siang, paman. Selamat siang.